Bisa saya kalian ibu saya nangis apa enggak saya nggak tahu. Sempat terbawa di saat saya bilang apa ya. Saya bilang selain Ilda itu istri, saya anggap dia investasi karena saya selalu ajarkan dia untuk meraih cita-cita harus dimulai dari cara merintis. Kalau gagal ya coba lagi. Tante juga gak pernah bermasalah sama kamu. Kamu boleh menyakiti Chris, tapi kamu juga menyakiti Mama. Saat itu memang Chris lagi gak ada job. Dapat MC ke Palangkaraya aja minta DP dulu untuk membelain istrinya. Bagaimana jalan ceritanya? Coba kalau posisi ibunya Hilda di sini sama dengan posisi saya, sama-sama seorang ibu, bagaimana? Kalau memang tidak cocok, tidak apa, kenapa nggak bisa? Nggak cerai secara baik-baik. Bukan masukin Chris ke dalam. Jadi ini keadilan Chris, keadilan apa ini buat Chris gitu? Itu yang bikin mamanya sakit. Bukan anakku aja yang sakit, aku juga sakit. Pesan buat Hilda, mamanya. Semoga mereka diberi hidayah, bisa masukin Chris ke dalam. Kita gak ada pikiran jelek, gak ada pikiran jahat. Chris pun iya. Makanya waktu anakku dihina. Manusia halu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.